Sebuah fungsi permintaan ditunjukkan dengan QD sama dengan 240 min 3P. Jika harga berubah dari 50 menjadi 55, maka yang terjadi pada jumlah barang yang diminta adalah, cara mengerjakannya sangat mudah. Kita tulis dulu fungsi dari permintaannya, yaitu QD sama dengan 240 min 3P. Setelah itu kita masukkan nilai P yang pertama, yaitu 50, sehingga 3 kali 50 maka sama dengan 240 dikurangi 150, hasilnya 90. Kemudian yang kedua, memakai harga 55. Sehingga P diganti dengan 55. Jadinya 240 min 165. Maka hasilnya 75. Jadi barang turun dari 90 menjadi 75. Mudah bukan?